Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bersama saya, Febri Vlogger. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu mereview salah satu produk dari powerbank ini. Ya, ini adalah paket yang baru datang tadi. Dan ini adalah powerbank dengan merek Mofit yang saya beli itu dapat diskon kemarin dari yang harganya aslinya itu sekitar 100 berapa gitu, 170 kalau nggak salah. Ini saya dapat sekitar 60.000 saja, 60.000. Dan di sini ini 10.000 mAh ya. Menurut saya sih cukup menarik karena kita bisa dapat harga murah dengan kualitas yang oke. Oke, biar tidak berlama-lama, di sini kita langsung buka saja ya barangnya ya. Kalian saya jelaskan tentang spesifikasi dari powerbanknya. Untuk pengirimannya ini sekitar 3 hari. Packingnya hanya begini saja, cukup rapi ya. Dilapisi dengan bumble bib. Dari komentar-komentar di tokonya, banyak yang bintang 5 dan cukup saya sih. Menurut saya sih cukup baik ya. Oke, kita buka powerbanknya. Oh ya, nanti di akhir video saya akan memberikan itu apa, mengkonfirmasi harganya ya, barang diterima. Jika kalian tidak percaya harganya itu sekitar 60.000, nanti kalian bisa cek di akhir video, akan saya hampirkan di sana. Oke, dan ini dia barangnya. Asli ya, ini saya pesan warna hitam. Sebentar saya terangkan. Ini saya pesan warna hitam. Di sini kita langsung buka ya. Ini bisa charger lebih 4 kali dan ini juga support fast charging. Di sini juga ini baterainya menggunakan li polimer baterai 10.000 mAh dan di sini katanya sih ada garansinya sekitar 18 bulan. Oke, kita buka ya. Oh, ini spesifikasinya ada di belakang ya. Saya terangkan biar kalian bisa baca sendiri. Ini outputnya itu sekitar 2 ampere, paling tinggi 2,4 ampere. Jadi jelas powerbank ini support sekali fast charging. Oke, masih segel ya di sini ya. Masih segel. Kita buka saja. Kita buka di sini, kita lihat isinya ada apa saja di dalamnya. Dan ini dia tampilannya. Di sini ada kabel ya, kabel USB. Kabel USB khusus Android. Cukup bagus ya, cukup tebal juga. Dan di sini juga kita dapat kabel data juga ya. Bukan kabel data, ini mirip seperti type C ya. Ini kita juga dapat ini untuk HP-HP yang support anu ya, type C. Ada ini, bisa dilihat. Ini khusus type C dan ini khusus Android. Oke, kita lihat power banknya. Di sini juga ada kartu garansinya ya, sesuai dengan yang digambar tadi. Ada kartu garansi selama 18 bulan. Dan kita buka di sini powerbanknya ya. Ini dia powerbanknya. Oh, powerbanknya. Ini dia powerbanknya, Mofit. Mereknya Mofit ya. Cukup halus nih. Dengan model itu, modelnya Mofit M11. Kapasitasnya itu 10.000 mAh. Inputnya itu 2,4 ampere, 5 volt. Dan di sini juga didukung dengan type C sama 2,4 ampere. Outputnya pun sama 2,4 ampere. Di sini dari Made in China ya.
Ini tombol sampingnya untuk menyalakan powerbanknya. Ini type C-nya di tengah. Ada lubang, dua lubang colokan USB-nya, dan ini lubang untuk USB Android. Ya, mungkin segitu saja ya untuk review kali ini. Dan oke, kita langsung saja konfirmasi barangnya ya. Jika kalian tidak percaya harganya itu segitu, kita konfirmasi dulu. Oke, dan ini dia barangnya, sudah saya konfirmasi ya, dengan harga hampir sekitar 60.000. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan selamat beraktivitas untuk kalian. Febri Vlogger di sini, dan jangan lupa saksikan video saya yang lain. Bye.